teman-teman, kita review unit SR3 terbaru ya. Mantap ya ini. TV-nya ada 1, 2, tengah juga ada nih. Jadinya TV-nya 2. Hits, kita nonton dulu, mantap ini. Untuk toiletnya, toilet belakang ya. Ingat, hanya untuk kencing. Dan total seat 36. Ini dia, mantap ya. SR3 body terbaru, wow, oke okay. Joss banget pokoknya. Oke okay. Kita review sedikit-sedikit aja ya SR3 nya untuk sih. Oke, seperti dan untuk AC-nya seperti ini, sudah menggunakan model yang terbaru dan ada USB juga. Ingat untuk hanya untuk mengecas HP saja. Dan ya, seat-nya juga sudah bagus ya. Mantap ini. Untuk jarak antara seat-nya segini. Mantap pokoknya ya. Ini nyaman banget. Menarik ini. Joss pokoknya. Dan itu ada yang parkir juga tuh. Oke. Dia mantap ya. Ya, dan dia sasisnya Hino RK8 ini. 52 OC. 5 RC nih. Kita turun. Mantap ya. Pokoknya SR3. Makasih ya Om ya. Ya. Bapak masih di sono. Iya. Pulang jam berapa? Nanti nunggu selesai bisa. Oke. Dan untuk tampilan depan seperti ini ya. Mantap ya SR3 nih. Joss. Siap. Oke, mantap. Ya teman-teman, untuk tampilan depannya seperti ini. Dan misalnya SR2 XLT Prime juga. SR3, sorry. Dan kita ke bodi samping. Menggunakan livery lama nih teman-teman ya. Mantap ya. Atasnya juga ada tulisannya tuh. Oke. Okay. Dan untuk bodi belakangnya seperti ini. Untuk SR3. Mantap ya. Tuh, Jogja Jakarta non ekonomi. SR3 ICR66. Mantap ya ini ya. 7452 OC. Mantap ini. Untuk tampilan samping bodi seperti ini ya, mantep pokoknya. Ada lampu juga tuh di atas, lampu panjang garis itu. Ah, apa sih namanya, LED apa apa ya, lupa ya. Maaf kalau salah, bisa di komen. Dan ya, seperti inilah kira-kira. Dan ya teman-teman, mungkin review SR3 nya segini dulu ya. Ini kita review yang 52 OC nya. Nih, mantap ya ini. Ini untuk lainnya Boris Pasar Gemis. Nih, mantap ya. Sampingnya ada 61 OC. Oke, mantap. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Oke, sip, terima kasih yang sudah menonton.